lakukan sudah ke belakang ada beli siapa yang bertarang Mar angkat kembali masih ada di sana Ricky sampai mereka tank tapi masih apa di sana Raka di sana angkat Benny kali ini ke lapangan pertandingan penonton bola kali ini set yang pertama berada di tim nama besar dari The Black ancang-ancang seorang Gion lakukan sudah ke belakang dia ada libero angkat satu satu awal pembuka yang kurang sempurna dari pemain-pemain Indonesia Mebel Talaga menghasilkan poin kali ini 1-0 untuk The Black. Ya untuk bit atau flashnya dari HP mohon dimatikan dulu untuk video. Iya kembali kali ini Zem akan melakukan pada pemain-pemain dari The Black lakukan sudah kali ini kurang sempurna dari seorang Gilang masihkan poin pindah keuntungan untuk pemain-pemain dari Indonesia Mebel Talaga. Ajang-ajang kali ini Irwan seorang center lakukan sudah ke belakang dia angkat umpankan kali ini David namun sayang tidak masuk tadi rupa-rupanya pastikan poin kembali untuk Indonesia Mebel Talaga 2-1 Irwan masukkan ke belakang angkat di berorin kita di angkat kosong tank saja masih dapat dikejar kita lihat tidak terkejar rupa-rupanya menghasilkan poin kembali pindah untuk The Black kali ini 2-1 seorang Raka akan melakukan sob timang-timang sebentar Raka kemana dia belakangnya yang dituju angkat kali ini umpankan saja sayang rupa-rupanya tadi membuat dan serang pipit tidak berhasil masihkan poin bertambah untuk pemain-pemain dari The Black 3-2 masih seorang Raka akan melakukan sob timang-timang sebentar Raka siapa yang akan dituju lakukan sudah ke belakang ada beli siapa yang bertarang masih bisa dikejar angkat kembali masih ada di sana Ricky sampai mereka tank tapi masih dapat dikejar beli siapa kembali tahun next saja Raka di sana angkat Benny kali ini seorang ekstur begitu keras pastikan poin kembali bertambah untuk The Black 4-2 4-2 kembali seorang Raka akan lakukan sob timang-timang sebentar lakukan sudah ke belakang dia akan bola kali ini open dilakukan sob ini namun masuk tepat di dalam dari rupa-rupanya pemain dasar pilih berhasil poin pindah kembali untuk Indonesia Mebel Talaga 3-4 Mebel akan melakukan serangan kita lihat chance lakukan begitu keras ada seorang Ricky di sana angkat santai saja kembali Ricky kembali umpankan masih bisa dikejar ada di belakang kembali Indonesia melakukan serangan pukul keras tadi rupa-rupanya berhasil masih karena poin pindah dari seorang Aji poin bertambah kembali untuk Indonesia Mebel Talaga 4-1 hari ini ancang-ancang kembali akan melakukan seorang pimpin cacat begitu keras namun sayap berada di luar lapangan pengamatan sempurna dari pemain-pemain The Black tadi menghasilkan poin 5-4 Apple kembali ancang-ancang sudah ada libero di sana angkat kembali umpankan tidak baru begitu keras dari rupa-rupanya baik tajam dari Oki Damar berhasil poin pindah kembali untuk Indonesia Mebel Talaga 5-1 ancang-ancang kembali Indonesia lakukan sudah angkat Denny lakukan sudah angkat kosong apa yang terjadi berada di luar lapangan rupa-rupanya pengamatan dari seorang wasit hasilkan poin pertama 7-6 orang Raka Benny kembali akan lakukan sob lakukan sudah ke belakang dia Indonesia Mebel Talaga melakukan serangan sayang tidak masuk rupa-rupanya serangan tadi dan serang sempat masih dan poin pertama 8-6 dan tetiga tim out yang pertama diberikan ya Denny kembali melakukan sob lakukan sudah angkat kali ini serangan tidak mau masih dapat dikejar angkat Raka lalu saja di belakang ada di belo angkat kembali tidak mau kencang rupa-rupanya Amjar pukulan dari seorang Oki Damar tadi berhasil pastikan poin pindah untuk Indonesia Mebel Talaga 7-8
Acak-acak Oki Damar cacat mungkin meneras ke belakang. Siapa di sana Ricky? Lakukan umpankan kembali seorang Epul. David! Namun trik spot terjadi rupa-rupanya tadi pukulan dari seorang David berhasil. Masihkan poin pindah untuk The Black 97. David akan melakukan cacat. Lakukan sudah begitu tinggi tadi. Ipin terima dengan baik. Bisa tadi berhasil rupa-rupanya trik spot kembali. Poin pindah untuk Felicia Pebble Talaga 89. 89 seorang Aji timbang-timbang sebentar akan melakukan chance begitu tinggi seorang Aji lakukan tadi serangan itu bro cepat angkat lagi kembali Oki Damar lagi kita lihat serangan-serangan dari Oki Damar berhasil menghasilkan poin kembali untuk pemain-pemain dari Felicia Pebble Talaga 9 sama Aji. Kita lihat, kurang beruntung rupa-rupanya tadi. Bola berada di pertahanan sendiri. Serangan yang dilakukan oleh seorang Aji masihkan poin pindah untuk The Black 10-9. Irfan lakukan sudah angkat pendek umpankan kali ini bola open ke Pipit. Hasil rupa-rupanya tadi trick ball kembali dilakukan oleh seorang Pipit hingga poin pindah untuk bisa Pebble Talaga 10 sama. 10 sama. Acak-acak pisau, pendek saja, Ricky di sana, umpankan, kita lihat seorang Apple terbang dari rupa-rupanya, poin pindah kembali untuk The Black kali ini 11-10, masih unggul satu poin kita lihat, gila, mundur sedikit ke belakang, akan melakukan sep, lakukan sudah, akan umpankan seorang Irwan, Oki Damar, lagi-lagi tanpa kawalan rupa-rupanya. Begetek dilakukan oleh seorang Oki Damar begitu deras. Masihkan poin pindah kembali untuk siapa yang bakalan ke sebelah sama. Cukup-cukup seru kali ini. Irwan lakukan sudah. Angkat The Black. David. Balasan yang sempurna. Kita lihat siapa perbang seorang David. Jauh-jauh datang dari TKI kali ini Coach David. Kembali poin pindah untuk The Black. Ajang-ajang kita lihat seorang Raka. Lakukan sudah. Angkat ke belakang. Umpankan. Pukul Oki. Dibalas dengan sempurna oleh Oki Damar kita lihat cukup seru tarik pembalas tumpuan poin pindah kembali untuk Felicia Pebble Talaga 12 sama 12 sama ajak-ajak seorang Pipit saling mengandalkan bola rupa-rupanya tarik dari The Black masihkan poin pertama kembali 13-2 13-12 kita lihat ajak-ajak seorang Pipit akan melakukan gelap kemana Pipit lakukan akan bola cepatnya tempo saja masih ada Felicia pastikan tadi berhasil dari Felicia Pebble Talaga seorang Iqbal masihkan poin kembali kali ini poin kembali untuk Felicia Pebble Talaga kita lihat ancang-ancang kembali seorang Pipit angkat masukkan ke belakang berada di luar rupa-rupanya tadi sub-error dilakukan oleh seorang Pipit poin pindah untuk The Black kembali ancang-ancang kita lihat seorang Apple kemana dia akan lakukan lakukan sudah pendek saja ke belakang Pipit terima dengan baik angkat kita lihat Aji rupa-rupanya trickshot saja dilakukan oleh seorang Aji menghasilkan poin pindah kembali untuk Felicia Pebble Talaga 15-13 15-13 kita lihat ancang-ancang akan lakukan sudah ada siapa di sana akan mencoba pukul David lagi-lagi David spek tajam dari David berhasil poin pindah kembali kali ini untuk pemain-pemain dari The Black 14-15 saling mengejar poin seorang Denny akan melakukan sep ancang-ancang Denny lakukan sudah ke belakang akan umpankan apa yang terjadi berada di luar lapangan dari seorang Bison keuntungan poin kembali bertambah untuk pemain dari The Black 15 sama 15 sama kita lihat ancang-ancang kembali The Black Bison Denny angkat bola cepat umpankan kali ini Oki Damar kembali berhasil pastikan poin bertambah kembali pindah untuk Felicia Pebble Talaga 16-15 demikian tim out diberikan yang kedua liburan kembali Oki Damar akan melakukan timbang-timbang sebentar kemana dia akan lakukan cacep lakukan
berada di luar rupa-rupanya tadi, sehingga keuntungan untuk The Black menghasilkan poin. Ajak-ajak kali seorang David akan melakukan setimbang-timbang saja. Cansap begitu terlihat tinggi dia, akan pimpin terima dengan baik. Oh, Midamar! Kita lihat sayang berada di luar kembali. Pukulannya, pegatik dilakukan Oki Damar. Pastikan poin untuk The Black 17-16. Mohon flashnya dimatikan untuk yang bikin video. Oh, blendernya di di talian be, di talian. Payungnya, payungnya. Di talian be, mengganggu untuk pemain. Ayah tuh talian ayah. Main. Orang Jawa sudah banyak orang Sunda ya. Iya. Oh, main jalan terus. Di pertandingan selanjutnya bersiap-siap antara FGM Cirebon yang akan berhadapan dengan Dapa Sport. Untuk FGM Cirebon dan juga Dapa Sport harap bersiap-siap. Oke, kita cancer David lakukan sudah, angkat lakukan serangan. Kita lihat respon saja terjadi dan seorang Bison pastikan poin pindah kembali untuk pemain-pemain dari Indonesia Mebel Talaga. 17 sama kita lihat serangan kali ini dari seorang Aji begitu deras tadi, angkat David. Kita lihat cukup taktis mengetek dilakukan seorang David tadi begitu indah. Pastikan poin kembali bertambah, pindah untuk The Black 18-17. Ajang-ajang kembali seorang Irfan lakukan sudah, angkat kembali, masih berlindar, akan terangkat kembali, tapi sayang rupa-rupanya sayang berada di posisi depan tadi rupa-rupanya seorang David terbaca oleh sang pengadil lapangan atau wasit. Pastikan keuntungan poin pindah untuk Indonesia Mebel Talaga 18 sama. Bisa angkat lakukan sir, ajak-ajak sudah umpankan kembali bola. Oh, Ebrul tanpa terbaca rupa-rupanya tadi variasi. Pastikan poin pindah kembali untuk The Black 19-18. Acak-acak kembali siapa di sana? Seorang Gilang ke belakang saja. Angkat umpankan kembali, kita lihat Oki Damar. Masih ada, umpankan kembali David. Masih bisa dibaca. Angkat serangan di sana, umpankan kembali. Dan akhirnya poin pertama kembali untuk The Black kali ini 28-18 kali ini unggul The Black. 2 poin dari anak-anak Prisia Mebel Talaga. Kita nantikan anjang-anjang kembali seorang Gilang ke belakang, akan tumpankan Prisia dan masyarakat. Oh, pimpin apa yang terjadi, masuk rupa-rupanya tadi sehingga poin pindah untuk Prisia Mebel Talaga kali ini 19-20. 19-20 kita lihat anjak-anjak seorang Irwan center langsungan pendek, ada seorang Ricky umpankan Denny, masih dapat dibaca, ada Pipit, Oki Damar. Kembali kita lihat taktis permainan-permainan dari Oki Damar berhasil, poin pindah kembali pertama untuk Indonesia Mebel Talaga 20 sama kuat. Kita lihat Irwan kembali angkat lakukan sep, timang-timang saja sebentar, ada seorang Ricky umpankan bola cepat, kesempatan untuk Indonesia. Kita lihat Oki Ispon terjadi kembali rupa-rupanya dari seorang Oki Damar. Kita lihat kali ini poin pertama kembali untuk Indonesia Mebel Talaga 21-20. Aduh, cai keduh, haus keduh. Unggul sementara ini Indonesia Mebel Talaga 1 poin kita nantikan 21-20. Ajak-ajak kembali seorang Irwan center dari Indonesia Mebel Talaga. Ajak-ajak sudah pendek, apa yang terjadi? Wow, rotasi. Pergerakan terlalu cepat dari seorang David melakukan pelanggaran. Pastikan keuntungan poin pertama untuk Indonesia Mebel Talaga 22-20.
ancang-ancang kembali, lobsanya sudah Irwan ke belakang, angkat serang raka, oh tidak dapat dikejar bola muntah luar baju tadi, masihkan poin pindah untuk The Black kali ini 21-22, kita lihat di poin-poin kritis, di set yang pertama kita nantikan, ada serang raka, langsungkan ke belakang dia, ada Aji, umpankan, bola cepat, ada Denny, masih ada Denny, oh sayang. Sayang seribu sayang rupa-rupanya. Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Karena di poin-poin kritis kita nantikan. The Black kembali 22-22. Ancang-ancang raka langsungkan ke belakang. Ada libero. Umpankan siapa di sana? Oke. Ah! Hari ini kumpul. Pemain-pemain dari The Black 23-22 kali ini. Ida pemain-pemain muda dari The Black berhasil kembali unggul 1 poin. Kita nantikan rekan-rekan muda melawan rekan-rekan senior dari Indonesia Maybank Talaga. Kita nantikan apakah dapat berhasil kembali unggul di set yang pertama. Kita nantikan ancang-ancang Raka akan melakukan sah. Timpang-timpang sebentar Raka. Siapa yang dituju? Ke belakang ada libero. Akan umpankan. Oke. Osep rupa-rupanya Oki dan pengawalan. Poin pindah kembali untuk pemain-pemain dari Pilih Sampai Bantaraga 23-23. Pimpin lakukan sah. Akan pada Rifki. Umpankan. Kita lihat. Masih berusaha. Kembali kali ini poin pindah 24-23. Konsentrasi, mohon konsentrasi, ancang-ancang kembali, ada seorang Emo dari umpan kembali siapa? Oke, keras tadi rupanya, terus kembali kali ini 24-24 kita nantikan, sangat seru, insert yang pertama, ancang-ancang kembali pemain-pemain dari Indonesia lakukan sudah, akan umpankan raka, tapi masuk dari ini, spike dari seorang David tadi. Pastikan poin pindah kembali 25-24. Next point didapatkan untuk The Black kali ini 3-1 angka di muka kita nantikan. Ancang-ancang sudah ke belakang dia. Angkat. Kembali. Kita lihat kembali kali ini menyamakan poin dari siapa yang bertaraga. Cus 25 sama. 25 sama kita lihat ancang-ancang kembali akan lakukan sahab. Oke. Oh. Sayang hari ini. Ini dulu untuk pemain-pemain dari The Black 26-25 kita nantikan menambang. Apakah dapat mengiringi The Black ataukah Indonesia untuk mempertahankan? Tapi ada libero. Angkat. Oh. Pecah kebuntuan tadi. Masih poin bertambah untuk Indonesia Maybank Talaga 26-26. Aji kembali pendek saja. Ada pemain-pemain dari Maybank. Kali ini kembali poin unggul 1 poin untuk pemain-pemain dari Maybank 27-26. Kita lihat unggul next point untuk pemain-pemain dari Maybank. Ancang-ancang kembali salam Irfan. Kemana dia lakukan Irfan? Ada kali ini Indonesia. Oh. Kali ini bisa bola cepat tadi berhasil. Poin pindah kembali. Cus 27-27. Terus kembali kita lihat Pison akan melakukan sob. Langsungkan Pison ke belakang. Akan bola cepat. Berbancar rupa-rupanya serangan dari seorang Apple tadi. Masihkan poin kali ini next point. Tunggulah untuk Indonesia Maybank Talaga. Ada seorang Pison. Angkat pendek. Angkat libero. Umpankan David. Oh, masih ada unggulan. Angkat kembali. Tipis. Masih ada Rifki. Angkat umpankan Apple. Terbancar kembali. Terangkan Apple. Masih dapat dikejar. Angkat. Tipis.